Istrinya. Di Bandung. Seberapa tahun maju sih mana? Seberapa tahun? 20-an. 20 tahun. Mani sengit kulit emeknya, mani iya, mani kat asa bade kurban gitu tah. Masya Allah sahabat ya, alhamdulillah, masyukurulillah. Aduh, bah iya teh mani kat arujit kieu nya abahnya. Oh iya ge iya nu tihanap ning wis bade we barang ka sakolanya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Niat Kuring New Entertainment dimanapun berada, semoga kabar baik selalu menyertai sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin, juga tentunya mudah-mudahan digampangkan dalam mengais rezekinya. Amin ya Allah ya mujibah sa'ilin. Dan sekarang sahabat, saya sedang berada di kampung Babakan Kiara ya, Babakan Kiara, Desa Puspasari, Kecamatan Puspahyang, Kabupaten Tasikmalaya. Alhamdulillah, wasyukurillah sahabat ya, dari kemarin panas terus dan sekarang mah ada gerimis-gerimis Bexpolres, pokoknya mah gerimis mengundang lah. Masya Allah, tabarakallah, dari sini sudah kelihatan sahabat ya, pemukiman warga, persawahan juga perkebunan. Duh, mantap pisan. Kita bersilaturahmi merasakan suasana di kampung Babakan Kiara sahabat ya. Babakan Kiara. Aduh, ini Babakan Kiara atau Babakan Kiara sahabat ya. Nanti kita ngobrol sama warga di sini sahabat ya. Babakan Kiara ini teh atau Babakan Kiara. Aduh, mantapnya luar biasa. Aduh, merusuk. Ah, laleueur. Wah, alhamdulillah ini ada si ibu sahabat ya. Assalamualaikum ibu. Hujan. Mana witeka dieu mah teu hujan. Namean. Tiwengi keneh. Assalamualaikum. Damang mah nyanggakeun silaturahmi. Masyaallah tabarakallah. Ieu teh Babakan Kiara, Babakan Kiara. Tuh sahabat ya, ini lebih jelas dari warga kampung Babakan Kiara ya. Jadi bukan Babakan Kiara ya, Babakan Kiara. Desana teh Puspasarinya, Puspasari berseri-serinya emaknya. Masya Allah, Puspasari. Coba lihat sahabat ya, si emak teh ternyata lagi melihatin sawah mak. Lagi bertafakur mak. Ngadakulnya nini mah hujan. Kalau dong pasok ngararotek. Naon mang ngararotek teh naon mah? Suluh nu kieu ye. Mana? Oh, ieu teh mah rarotek namina teh. Oh, ini sahabat ya. Karena memang masaknya ya, masaknya menggunakan tungku hawunya mak. Jadi bahan bakarnya juga menggunakan kayu bakarnya. Masya Allah, tabarakallah. Oh, mageningan kahanap teh geuning bumi unggul itu tehnya. Oh, iyennya. Oh, iya ge iya nu tihanap ning wis bade barang ka sakolanya. Masya Allah. Euy beurang geuningan. Alah mani poek. Kulan? Atos. Naon kitu? Naon kitu bade masihan? Seueur di dieu mah. Seueur di dieu. Aduh sahabat ya. Istrinya. Seberapa tahun maju sih mana? Seberapa tahun? 20 tahun. Alhamdulillah sahabat ya, ini si ibu teh ternyata punya cucu gadis namanya dan sekarang teh sedang bekerja. Mak, damalnya teh di mana, di Bandung? Di Bandung. Di pabrik, di percetakan. Oh, sok wihna sebarah sisa kali teh? Aya 2 sasi, kumaha eta? Kumaha istirahatna, liburna nya? Heeh. Oh, Idul Adha. Sok di mana carikna?
Salika. Salikna di mana? Tambahkan kiala, anu sok seueur poe kapol nih. Oh, di dinya. Oh, sok ka dieu ka emak amang. Pasti di dieu ta wetan. Seueur poe kapol ya pokoknya. Saha? Namina saha? Ni Rosmiati. Rosmiati. Aduh, ini cucu si emak teh namanya Rosmiati nyamanya. Masih gadis. Dan sekarang teh sedang bekerja di Bandung nyamanya. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini. Emak, si Abah ka mana si Abah? Datang gaduh abi mah. Oh, Abah. Terus lami. Nyaung-nyaung kemari mandiri tuh nyata sarang pun ada. Leres, mohon. Oh, sahabat ya ini teh si emak teh ternyata sudah tidak punya suami ya, jadi sendirian di sini. Oh, gitu. Kapungkur teh 2020. Mohon. 2012. Aina tos 2020 tilunya. Tos laminya, Mak. Tos lami. Pemukiman warga di kampung Bakan Kiara, sahabat ya, bukan Babakan Kiara, Bakan Kiara. Karena gerimis hujan, sahabat ya, kelihatan juga itu teh kabut tebal. Masya Allah, tabarakallah. Di sini mah ada alat untuk mengusir hama, sahabat ya. Ini tetereng-tengan ya. Ternyata di atas juga masih ada itu teh. Masya Allah, tabarakallah, coba lihat sahabat ya, tetereng-tengan. Jadi cukup diunek-unek ya, diunek-unek. Wah, diunek-unek sahabat tuh, oh, diunek-unek nanti keluar suara ya, suara tetereng-tengan, biar tidak ada hama. Alat unik sahabat ya, unik, cempernik ini mah. Masya Allah, tabarakallah, coba lihat sahabat ya, ke bawah teh ternyata masih pemukiman warga. Pemukiman warga encel-encelian ya, ada juga tajuk, musola sahabat ya. Masya Allah, tabarakallah, enakeun nana, ini mah enakeun pisan. Kalau gerimis hujan mah biasanya pada istirahat ataupun pada tidur sahabat ya. Masya Allah, tabarakallah, mantapnya, luar biasa ini. Alhamdulillah. Ada juga musola itu teh sahabat ya. Aduh, enakeun. Ini teh pelalaur eung harus lalaunan karena leuleur lalicin. Jalan ya asli sahabat ya, meningkat becek. Karena memang ini teh terus diguyur gerimis hujan ya. Masya Allah, tabarakallah, rumah-rumah panggung sangat pikabetaheun sahabat ya. Sederhana di sini mah. Ini teh pasti dapur sahabat ya karena rarewok harideung. Oh, ini ternyata rumah terakhir ya. Rumah terakhir kampung Bakan Kiara, sahabat. Di sini mah ternyata menikat numpuk pisan kayu bakarnya. Coba lihat, sahabat ya. Ini di kolong rumah. Mungkin tidak takut banyak rayap juga, sahabat ya. Menikat banyak pisan kayu bakarnya. Masya Allah, tabarakallah. Mantap. Luar biasa ini mah. Pika betahin. Wah. Semakin kesini semakin enakan sahabat ya. Semakin jelas juga melihat pemukiman warga yang di ujung, yang ditungtung. Aduh, sayangnya ini teh leuleur, larujit. Aduh, harus lalaunan sahabat ya. Allahu Akbar. Kelihatan di bawah ada juga itu teh asap sahabat ya. Aduh, ini teh saya penasaran sahabat ya. Penasaran pisan, ini teh ada asap mani mulek. Kita lihat dulu ke bawah sahabat ya. Aduh. Mudah-mudahan ada yang sedang belum sampo ya. Coba lihat sahabat ya. Ini mah sudah pakai bebatuan. Allahu Akbar. Larujit. Wah. Mararantas sahabat ya. Hujan-hujan ngadurukan. Si Abah geningan. Mana wita nuju belum sampo, Bah? Belum sampe. Oh, nuju naon ieu? Aduh, alah. Kayak Abah ieu mah juga kulit naon, Bah? Kulit emek.
Masya Allah sahabat ya, coba lihat ini teh kulit kambing ya. Abah naon yang didurukia di lelebar abah? Yeay. Alah, manikat mulak kieu nya abahnya. Tadi katawis ditongoh, cek naon itu teh manikat mulak pisan. Efek teh si abah sahabat ya di sini sedang ngadurukan. Alah, bade kadinya eta teh sieun ah haseup. Modongkong gitu. Aduh, nyari rawa ya, Bah. Kan ka sing-sing ka diheula tah haseupna tah. Kapungkur masuk di kieu-kieu. Kaditu aanginan bolah kidul gini. Aduh. Ini teh sahabat ya manikat ruhai pisan, cocok kalau dimasukin singkong sahabat ya, bakar singkong. Masya Allah, tabarakallah, apalagi gerimis-gerimis hujan seperti ini nyabahnya. Belum sampe cai kopi, aduh ngebako cakep pisan. Masya Allah, tabarakallah, sayangnya singkongnya tidak ada sahabat ya, jadi tidak bisa bakar singkong. Aduh, betahun nana ini mah, betahun pisan. Tah, ayo nama jadi melebar kan itu hasil nanya. Tah, jantan tiasa kadi ayo nama ya. Aduh, rarujitnya abahnya, rarujitnya. Alah, assalamualaikum abah. Mani sengit kulit emeknya, mani iya, manikat asabade kurban gitu tah. Masya Allah sahabat ya, alhamdulillah, wasyukurulillah. Aduh, bah iya teh manikat rarujit kionya abahnya. Kapanan hujan abah punten abahnya. Alah, Allahu Akbar. Aduh. Yeah, iya mah bah manikat teu katawisnya ku hasil tuh. Alah, bah iya mah di tiap bumi teh seueur balongnya abahnya. Nah, iya mah tuh cangkrung budak. Oh, iya teh bumi abah tadi dia. Oh, eta di dinya. Loh, Masya Allah sahabatnya ini hampir di setiap rumah. Banyak juga ini teh empang. Masya Allah, tabarakallah, pika betaheunana. Bah, iya cayina mani curcor bah di mana bah? Oh, tina kotakan, tina sawah. Aduh, betahun. Bah, yas ningali ka dia. Aduh, ini teh agak pengap juga sahabat ya. Karena asap mani mulek. Masya Allah, tabarakallah, dari sini sangat jelas sahabat ya. Melihat pemukiman warga. Masya Allah, tabarakallah. Betahun. Pokoknya betahun pisan sahabat ya, ini teh enakeun. Suasananya semakin syahdu saja. Mararanta sahabat ya, karena dingin-dingin, ngahod-hod, ngadurukan mah lebih enakeun ya abahnya. Masya Allah. Abah osok nyesep. Nyesep, kurang nyesep pula atuh ah. Ini sahabat ya, saya mau ngerokok dulu sama si abah. Biar menghilangkan juga rasa dingin ya abahnya. Aduh, pokoknya betahun. Aduh, ayah kopi dina motor itu tadi tongo tebi. Biasa lah untuk bari kopi genya. Ah, sabios teh. Tidak apa-apa gitu nyabahnya. Aduh, Masya Allah sahabatnya sambil melihatin juga topi si abah dari Borobudur ya. Di Borobudur bah ya tabah? Di Borobudur. Aduh, abah kan tos haditu? Teu acan. Naon? Oh, pamasihan. Oleh-oleh gitu bah. Oleh-oleh. Aduh, ini sahabat ya, kita ngerokok dulu sama si abah biar enakin. Geningan jelasnya abah ningali sawahnya kaditu tuh. Masya Allah sahabatnya dari sini jelas juga melihat pesawahan. Oh, jadi warganya di sini mah sekarang teh lagi pada di sawahnya abahnya. Masya Allah tabarakallah. Wah, mantapnya luar biasa ini mah eung. Oh, larasnya bah di dieu mah nuju Talanur nya bah. Nu Tanur anu ieu ngaberak nya abahnya. Alah, pami itu kandang naon bah itu? Kandang kelincinya bah. Aduh, nya Anarajina ini sahabat ya, di sini juga ada kandang kelinci ini teh.
Masya Allah, tabarakallah. Wah, selain ternak ayam, ada juga ternak kelinci. Aduh, mana salah raya, bah, kelincina, bah. Anu sahaja, saya minum orang kali, bah. Oh, mohon, mohon. Allahu Akbar. Ini sahabat ya, tuh, kelincinya juga. Kelincinya juga lagi pada makan ini, teh. Walah, mantapnya, luar biasa. Oh, itu nyabahnya, menuju Talanur nyabah. Dari sini sangat jelas sahabat ya, warga sedang menanam padi. Masya Allah, tabarakallah, rajin-rajin ya, kampung yang sangat kebetahan. Adem, ayam sejuk, damai ya. Abah, hapuntennya ku abdi diwagal. Mereka palih tangoh deui ah. Ieu teh rada sunyi sepi margi wargana. Wargi urangna nuju daramal nya abah nya. Hapunten abah ku abdi diwagal. Mudah-mudahan sarehat sadayana. Abdi mereka tangoh deui ah. Mohon. Ieu teh kebujeng agung pisan hujan. Mangga atuh abah. Hapunten pisan nya abah nya. Ku abdi tos diwagal abah. Wilujeng si duru bah. Mangga abah. Assalamualaikum. Mohon mangga bah. Alhamdulillah sahabat ya, kita bisa bersilaturahmi ke sini ya, ke kampung Bakan Kiara. Kita doakan mudah-mudahan warganya di sini sehat-sehat sahabat ya, dan kampungnya mudah-mudahan menjadi kampung yang barokah ya, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Sekarang mah kita pulang karena ini teh takut hujan besar sahabat ya. Aduh, kalau hujan besar mah rujit pisan ini teh. Masya Allah, tabarakallah. Dan memang di sini mah tidak terlalu banyak pemukiman warga sahabat ya. Cuma ada berapa rumah di sini mah? 5 rumah saja sahabat ya. 5 rumah pacul-cilan ya, jauh dari kampung besar. Wah, ini mah mantap. Di depan rumah banyak juga pohon-pohon godang sahabat ya, godang. Ini mah godang. Aduh. Mantapnya luar biasa. Ya Allah, tabarakallah, pikabetahun pisan. Datang ke sini dijamin betah sahabat ya, suasananya adem, ayam sejuk, damai.